Mari kita tengok hasil bibit yang sudah benih yang sudah kita semai sudah mulai tumbuh. Nah, 1, 2 udah mulai agak besar yang sebelah sini, dan ini 1 nih. 3. Dari 5 kemarin 5 sih sepertinya yang ditanam, 1, 2, 3, 4, 5 yang mulai muncul nih baru 3. Mudah-mudahan yang di sini nanti bakal menyusul. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini sekitaran jam 7 kurang, jadi suasananya juga agak mendung. Ya, kameranya nggak begitu jelas ya, karena agak sedikit kurang enak tenggorokan, batuk-batuk. Hari ini aku mau cari kunyit dan kencur yang ada di kebun. Ini adalah kunyit, nanti mau kita bongkar sekalian kita pindah ke dalam pot aja biar lebih nyaman. Ini sama nih, ini kunyit juga nih. Wah, daunnya subur. Lalu di sebelah sini maaf ya, ini jadi suka berdehem terus karena lagi batuk. Nah, ini kencur. Nah, ini kencur nih. Nah, daunnya lebar-lebar, tapi dia pendek ya. Nanti mau kita pindah juga di pot biar enak kalau mau ambil. Habis itu kita buat minuman yang bisa melegakan tenggorokan. Dan sebelum kita ambil kencur dan kunyitnya, nanti mau dipindah ke pot sini. Ini bekas bayam Brazil, sudah tidak begitu subur, tapi untuk rimpang boleh juga ini. Enggak masalah saya rasa, nanti tinggal ditambahin pupuk. Nah, ini nanti kita bongkar ya. Kepotong ini. Yeay, lumayan. Sebagian kita bikin minum, sebagiannya nanti kita tanam. Nah, ini juga ada nih. Wow, ini
nanti coba tanam di pot atau polybag. Bismillah. Ya, kecil juga. Kayak baru mau jadi umbi gitu. Nah, ini baru kelihatan tua kunyitnya. Ini udah habis. Nah, ini biarin aja tunasnya, biarin. Selanjutnya kita ambil kencur. Ini agak susah nih karena banyak daun katuk nih. Bismillah. Banyak gulmanya. Langsung aku congkel aja semua. Aku ambil segini aja, itu aku biarin sisanya. Ini bongkar. Mudah-mudahan ada nih umbinya nih, rimpangnya. Nanti aku cuci dulu ya, biar kelihatan. Dapatnya cuman segini karena kita perlunya untuk satu kali minum aja, jadi cukup. Sisanya mau ditanam lagi di dalam pot kecil ini biar kalau panennya lebih gampang dan mudah. Gembur-gemburin dulu tanah bekasnya. Jadi yang aku tanam kunyit yang ada akarnya ini yang masih muda. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kalian tumbuh subur. Gitu juga dengan kencurnya. Ambil beberapa baru kita tanam. Oke, sekarang kita sudah ada di dapur. Ini tadi kunyit dan kencur sudah saya kupas, lalu saya cuci bersih, digeprek begini saja. Siapkan cangkir. Mohon maaf, ini ada background suara mesin cuci ya, lagi cucian sambil. Setelah digeprek, ini kita masukkan ke dalam cangkir, diberi 2 sendok makan madu atau sesuai selera.
satu juga nggak apa-apa, lalu disiram dengan, bukan disiram ya, kita seduh dengan air panas seperti ini. Sudah mulai terlihat warnanya. Begitu saja, lalu kita bisa nikmati minuman hangatnya untuk pelega tenggorokan. Habis berkebun sedikit, berkeringat, santai di depan sama bocil. Selamat menonton teman-teman, semoga bermanfaat, sampai jumpa.